Ibunda Virgon, Eva Manurung disebut sempat pingsan usai mendengar putranya diamankan karena kasus narkoba. Hal itu disampaikan Feby Carel ketika membesuk adiknya bersama dengan sang bunda. Feby meminta awak media tidak terus melempar pertanyaan ke ibundanya karena masih kaget atas kejadian itu. "Ini pikirannya masih kacau, habis pingsan," ujar Feby Carel di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis, 20 Juni 2024. "Kasih kita waktu dulu, kita mau ketemu dulu. Kita belum tahu cerita aslinya apa," lanjutnya. Sebelumnya, Feby Carel di akun media sosialnya juga sempat membuat penjelasan singkat tentang apa yang terjadi pada Virgon. "Kita belum bicara kenapa kok bisa terjadi kayak gini," ujar Feby Carel dikutip tribunnews.com. "Ini kaget banget, pukulan, dan cobaan juga memang lagi dicoba diuji," bebernya. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.